Hari ini kita mau bikin cumi oseng pedas petai. Nah, ini cuminya utuh, udah dibersihkan tintanya, giginya juga udah dibuang. Lalu kita peras dengan jeruk nipis. Biar dia nggak amis lagi. Ini dia pakai jeruk nipis satu biji, satu buah kalau nggak satu tahu satu biji. Terus kita tambahkan juga garam sedikit. Ini kita lumuri semua. Kita biarkan selama 15 menit kurang lebih. Selagi menunggunya kita bikin bumbu-bumbunya dulu. Dinner pakai bawang putih, bawang merah, ada jahe, kunyit, ada lada hitam atau merica, ada kemiri, daun jeruk, daun salam juga, ada cabai setan dan cabai merah biasa. Dan ini petainya. Sengaja kita bikin oseng-oseng pedas petai cumi. Kita masukkan bumbu yang udah dihaluskan. Kecuali daun salam sama daun jeruk ya. Kalau daun salam daun jeruk tidak dihaluskan. Aromanya udah keluar, kita masukkan petai tadi ya. Petai gundu-gundu. Air mateng ya. Makan sedikit lagi. Lalu kita masukkan cumi yang utuh tadi, teman-teman. Cuminya. Bum 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 bum. Bum 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 nih. Ini udah dibersihkan, benar-benar bersih. Biarkan sampai airnya menyurut. Nah, kalau menyurut airnya agak sedikit lagi, agak kering lah, sampai cuminya dan apa namanya petainya matang. Ini Dina lupa kasih tahunnya juga pakai kecap manis sedikit, sedikit aja, dan kita tambahkan juga penyedap rasanya. Tunggu sampai dia menyusut cuminya. Ini oseng cumi petainya udah mateng guys. Ini pedas super. Ini petainya juga udah mateng juga. Cuminya jadi ngencut kayak gitu ya, jadi kecil. Ini udah agak menyurut airnya. Kita mau rebus daun singkong. Daun singkong yang baru. Ini hijau sekali daun singkongnya. Oh my gosh. Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Dinar. Hari ini Dinar sama Lala mau makan lagi. Hari ini kita menunya pakai cumi oseng pedas, pakai petai juga. Ini cuminya utuh, teman-teman. Tapi udah dibersihkan tintanya sama giginya udah dibersihkan juga. Dan ini ada rebusan daun singkong super empuk, ada lalapan kacang, bawang dan juga timun. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana ghina ajaba. Dan kita cuci tangan dulu sebelum makan. Cuci tangan. Udah. Langsung dia makan. Bismillah. Alan mau cumi yang ini. Cumi Alan. Makan Alan. Kita mau yang besar juga nih. Ada petai-petai juga. Kita pakai nasi, pakai petai dulu ya. Baru makan. Mantap. Mantap. Udah dimakan lah, mantap. Bismillah. Daun singkongnya hijau. Ini teman-teman, gendut sekali cuminya. Kayak ulat. Endul, endul.
Daun singkong, kalian daun singkong? Enggak. Sampai. Sampai ya. Ada petai, ada daun singkong. Oh, jatuh. Aduh, suka cabenya. Mantap aja. Oke, daun singkong, kayak kepala cumi yang masih utuh nih. Kepala cumi daun singkong. Alan suka cumi-cumi apa udang? Cumi-cumi. Kiri. Lambat. Mangga agak alot. Enak eh full. Nem sa. Sambelnya enak banget. Bergetar di lidah.
jangan mau sampahnya. Manis soalnya dari kecap tadi. Dina baru sadar kalau selama dia makan jarang minum. Minumnya di akhir. Mientras. Khas. Ayam. Mungkin juga jangan lupa dari dunia, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mengakhiri, sampai jumpa. Bye.